Penyidik Bareskrim Polri menggeledah sebuah gudang milik First Travel di Depok, Jawa Barat. Dan saat menggeledah, polisi menemukan puluhan ribu tas untuk jemaah yang tersimpan di dalam gudang. Gudang yang berada di kilometer 30 Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok, Jawa Barat ini digeledah tim penyidik Bareskrim Polri pada Jumat siang. Penggeledahan bertujuan mendata aset milik First Travel yang diduga masih tersimpan di beberapa lokasi. Polisi pun menyita puluhan ribu tas koper jemaah untuk dipindahkan ke kantor pusat First Travel di Cimanggis, Depok. First Travel diketahui menyewa dua buah gudang berukuran 200 dan 300 meter persegi dengan biaya sewa 200 juta rupiah per tahun sejak tahun 2014. Gudang tersebut sudah habis masa sewa pada Agustus 2017. 4 ribuan ini ya. 20 ribuan. Ribuan, nggak tahu itu hanya ini. Banyak banget. Ini rencana akan di... Rencana sih, saya maunya ini keluarin dulu aja. Jadi gudang biar kosong, nah baru kita... First Travel sendiri di sini nyewa atau gimana, Pak? Nyewa deh. Per tahun atau gimana? Per tahun. Berapa nominalnya, Pak? Waduh, kalau nilainya harus lihat kontraknya. Ini dari tahun berapa, Pak, di sini? 2014 kurang lebih. 2014. Dan ini hanya untuk gudang penyimpanan atau ada kan? Gudang penyimpanan aja.